Jadi anggurnya enak tanpa biji anggurnya. Mantap-mantap. Enak karena tanpa biji. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan nge-review anggur, ya. Anggur panjang, warnanya hitam dan juga tanpa biji, ya. Baik, saya tunjukkan ya. Ini anggurnya ya. Nah, ini anggur dari mana ya teman-teman ya. Loh, ini anggurnya ya. Oh, ini panjang-panjang teman ya anggur ya. Anggurnya panjang-panjang teman. Ya, tak seperti anggur biasanya kan, kalau anggur yang biasa itu bulat ya. Ini anggurnya panjang, warnanya hitam. Loh, tanpa biji. Ini hampir mirip seperti apa? Juwet ya, juwet ya. Kalau di desa itu ada juwet, tapi bukan anggur. Ya, bijinya besar ini. Hampir mirip seperti itu ya teman-teman ya. Nih, ini anggur ya. Ini anggur yang banyak biasa di review di Cina, Korea itu ya. Banyak anggur seperti ini ya. Ini asalnya dari mana saya kurang tahu. Masih belum update ya. Ini harganya per kilonya ini 120.000. Ini saya cuma beli setengah kilo ya tadi ya teman-teman ya. Awalnya takut gak enak rasanya, kan belum nyobain. Belum pernah makan dan juga belum pernah nyoba rasanya seperti apa gitu ya. Ini kalau saya tadi lihat di online, media online atau di Google ya. Ini namanya anggur Moondrop. Nah, Moondrop ya. Nih, namanya anggur itu. Kalau saya ini namanya anggur panjang hitam ya. Gitu ya. Baik, kita coba ya rasanya seperti apa. Coba kita belah dulu ya. Apakah ada biji apa tidak ya? Oh, ini teman-teman. Jadi anggurnya enak tanpa biji, anggurnya ini tanpa biji. Ini tanpa biji ya teman-teman ya, gak ada bijinya. Jadi anggurnya ini gak ada bijinya. Jadi kalau makan kita gak kesulitan ya. Langsung hap. Terus ini. Baik, rasanya seperti apa kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis tapi tidak begitu manis banget ya. Enggak. Tapi ada rasa asem-asemnya dikit gitu loh. Enak teman-teman ya, enak. Manis, ada asamnya dikit, jadi bukan asam banget, karena asam banget kan nggak enak rasanya. Tapi jadi jatuhnya seger, rasanya jatuhnya seger loh, panjang ya teman-teman ya. Ini ya. Moondrop, jadi seandainya pecinta anggur beli seperti ini enak menurut saya. Kalau teman-teman ya mau beli anggur seperti enak, tapi harganya tadi itu harganya lumayan mahal teman-teman ya, satu kilonya 120.000. Berarti saya beli setengah kilo harganya cuma 60.000 ya. Yang biasa anggur merah itu antara harganya 35 sampai 50 ya, yang anggur merah besar ya. Ini sampai 120 ya teman-teman ya. Enak karena tanpa biji. Mantap teman-temannya. Bervariasi. Kalau tadi itu ini mirip anu, mirip kalau di desa saya tadi mirip juwet. Tapi anggur ini bukan juwet ya, ngerti? Yang orang desa
pasti ngerti ya cuwet ya. Nanti kalau ada buah cuwet nanti saya review juga ya. Loh, mantep teman-teman. Mantap, mantap. Tadi saran saya tadi ya teman-teman, kalau pecinta anggur, seandainya ingin nyoba anggur seperti ini, moondrop ya, atau anggur panjang hitam, ini rasanya manis, terus ada asamnya juga, jadi jatuhnya seger. Baik, mudah-mudahan video kali ini mudah-mudahan sangat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anggur nih. Mundrop, anggur mundrop itu namanya nih, ini. Enak dan isinya enak nih, enak nih. Enak teman-teman ini. Enak teman-teman. Wah, enak katanya teman-teman ya. Yuk, enak nih. Ganti dengan satu, dimam dihabiskan dulu.